Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV milik seorang warga di Jalan Sinasara, Makassar sore kemarin. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku secara diam-diam merusak kunci pengaman motor, sementara dua rekan lainnya berjaga di ujung gang. Meski sempat terpergok oleh seorang tetangga korban yang datang secara tiba-tiba, namun pelaku yang duduk di motor yang diincar tetap tenang, seolah ini sedang menunggu seseorang. Setelah itu, ia melanjutkan aksinya dengan membawa pergi sebuah motor metik. Korban curanmor ini telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada kepolisian dan berharap pelaku pencurian segera ditangkap. Oh, itu motor tak ada ini.